Baik, kami mulai. Kasus dari curas, curat, dan curanmor yang terjadi di sekitar wilayah Kabupaten Oku, terutama Kota Batu Raja. Memang si Sikat Musi 2 tahun 2022 yang sasarannya adalah para pelaku curas, curat, dan curanmor. Sebelumnya kami memang sudah merilis beberapa kasus. Tiga pelaku, yaitu yang pertama, Bobby Anugrah bin Anda Hanra Suhada, usia 18 tahun, jenis kelamin laki-laki. Alamat, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Batu Raja Timur, Kabupaten Oku. Yang kedua, Renaldo Ariondo alias Ompong bin Ibrahim, usia 20 tahun, jenis kelamin laki-laki. Dan alamat di Jalan Akagani nomor 43, RT 07 RW 03, Kelurahan Batu Raja Lama, Kecamatan Batu Raja Timur, Kabupaten Oku. Dan yang ketiga adalah Andika. Andika ini saat ini juga masih DPO, kami masih berupaya untuk mengejar yang bersangkutan. Usia 18 tahun, jenis kelamin laki-laki. Hari Jumat, pada tanggal 2 September 2022, sekitar pukul 1.00 di dalam kontrakan Istarman nomor 04 yang beralamat di Jalan Cuknya Adin nomor 593 RT 07 RW 03 Kelurahan Kemala Raja Kecamatan Batu Raja Timur Kabupaten Oku, ini terjadi kejadian yaitu pencurian dengan kekerasan di mana korban adalah nama Cindy Aziza binti Haji Sulaiman, usia 26 tahun, pekerjaan honorer, jenis kelamin perempuan, yang beralamat sebagaimana saya sebutkan di atas. Jadi dapat kami informasikan bahwa pelaku Bobby Anugrah bin Anda Hanra Suhada dan Renaldo Ariondo alias Ompong bin Ibrahim adalah residivis atau sudah pernah menjalani kasus terkait dengan pencurian.